Mereka. Tentunya pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun PDIP yang ke-49. Mudah-mudahan PDIP akan selalu jaya. Terkait tanggapan saya selaku desa tetangga, sangat-sangat respon terhadap kegiatan ini. Karena di samping tadi disampaikan oleh beliau Bapak Tugiman selaku Kepala Desa Pesanggerahan, tanggapan positif, sudah barang tentu kami selaku desa tetangga juga mendukung dan mengapresiasi adanya kegiatan ini yang dilaksanakan oleh panitia kompetisi Anggit Adi Juwita Cup dalam rangka hari ulang tahun PDIP yang ke-49 ini. Mereka. Ya, kesannya apa Pak Kades menyaksikan pertandingan sepak bola? Cukup menghibur karena sudah lama tidak ada sepak bola, Bung Rudi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Anggit Adi Juwita, yang kami hormati Ketua Panitia Tim Sepak Bola Kesebelasan Anggit Adi Juwita Cup, juga semua pengikut olahragawan sepak bola, juga hadirin semuanya yang kami hormati pula. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Tuhan Maha Esa bahwasanya pada sore hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan pertandingan sepak bola, yaitu meraih piala Anggit Adi Juwita Cup dalam rangka acara ulang tahun PDI Perjuangan yang ke-49. Mudah-mudahan dalam keadaan ini, pertandingan ini dengan keadaan selamat, damai, tidak ada halangan siapa apa. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, dalam acara ini kita melaksanakan pakai prokes. Ya, karena masih dalam keadaan pandemi COVID. Yang kedua, apabila terjadi kericuhan atau kesalahpahaman yang tidak bisa direleh, kita harus sepakat bubar. Siap? Setuju? Terima kasih. Nah, mungkin saya hanya menghimbau begitu. Yang penting kita antar teman-teman semua, di antaranya Pesanggerahan Keleng dan Bulpayung, monggo kita sharing bersama-sama untuk mengadakan kegiatan olahraga sepak bola dalam rangka hari ulang tahun peringatan PDI Perjuangan ke-49. Mungkin dari saya tidak perlu panjang lebar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.